Dalam masa terdekat ini, kita akan tubuhkan apa yang dipanggil sebagai Lembaga Masjid dan Surau-Surau Negeri Sembilan. Saya akan jadi pengerusi. Kita dah buat dah peringkat JKKK. JKK kita dah buat dah satu unit pemantauan dan juga penyelaras JKKK. Masjid kadang-kadang susah. Saya faham tuan-tuan punya masalah. Itu sebabnya saya akan tubuhkan Lembaga Masjid dan Surau Negeri Sembilan, yang mana di situ nanti akan ada jawatan kuasa saya pengerusi, dan semua DO-DO akan menjadi sebagai jawatan kuasa, dan juga beberapa ahli majlis agama Islam akan duduk supaya lembaga tersebut dapat menjadi sebagai pusat pemantauan dan juga pengurusan masjid, yang mana kita akan pastikan juga nanti, iaitu adanya penyelaras masjid dan surau akan kita bawa daripada jabatan di bawah pemantauan ataupun di bawah kuasa Majlis Agama Islam. Saya bagi pihak Masjid Qariah Dasar Inggeri mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kepimpinan Negeri Sembilan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Majid Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, kerana menubuhkan satu lembaga yang untuk penambahbaikan kepada masjid. Jadi penubuhan ini adalah menggambarkan bahawa sesuatu yang sangat positif, kerana menggalakkan supaya mereka-mereka yang duduk dalam Korea itu dapat dipersatukan lagi dalam suasana yang begitu harmoni sekali. Jadi untuk itu, apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi adalah sangat-sangat menggalakkan, dan juga supaya kita semua menyahut siapa yang disarankan, dan juga untuk khususnya kepada orang-orang Islam di seluruh Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili Masjid Kampung Simpang Durian, dengan ini, dengan majlis yang diadakan pada hari ini, saya bersetujulah dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Besar kita berkaitan dengan penubuhan lembaga untuk masjid, bagi memastikan bahawa masjid berada di dalam suasana yang harmoni, dan kita pastikan bahawa jemaah pun semakin lama semakin ramai, insyaAllah. Dan di atas pelantikan jawatankuasa yang baru ini, kita mengharapkan supaya mendapat kerjasama yang sepenuhnya, insyaAllah.